sia, ditanya orang saya Ustaz. Atau dia cerita sangat-sangat tu. Tentang sebab ialah dalam pak cik kata patut lepas-lepas menikah dulu 4 tahun. Saya teringin nak jumpa kamu, kamu tak tahan dulu Ustaz. Sebenarnya saya malu Ustaz. Sebab saya tergesa-gesa. Saya kata perempuan tu bagus. Dan saya pun cerita dah kat, memang nak kahwin jadi cerita kita. Dan bagus gitu gini apa semua, kita pergi tengok formula. Masa tu kita kata jangan tergesa sangat, oh tak buat dia bagus lah. Sekih saya kata kat Ustaz, saya kata kalau saya cerita kat Ustaz dia tak bahagia, mesti Ustaz tetap saya. Tapi kali saya nak tahan Ustaz. Saya nak tahan Ustaz. Saya kata hang baik. Kan? Buat baik di rumah isteri dia tu habis 250 ribu. Lepas tu saya pergi tengok, hari malam saya pergi jumpa tu, saya tengok tengok lah kereta dia tu, kenapa banyak ni? Saya dihalau oleh isteri. Penuh barang lah kereta. Kain baju. Oh, saya kata, yang ni kalau aku mulai sabar baik, nak dapat tahu kalau aku lama dah aku lenyek dengan stempel mati. Masa bunga barang keluar rumah tu, aku tak nak kata apa. Kan? Bukanlah kita nak butuh rumah tangga dia. Kita pun tak tahu apa dia panggil. Ha? Tapi kita kena tenang kan. Kita jadi orang tengah ni kena tenang. Dia kata suruh dengar, dengar sudah. Saya dengar, begitulah. Kita masyarakat kena ambil berat. Kalau boleh elak daripada perceraian, elak. Ya. Entahlah aku, bagaimana. Kita baca ini habis. Dan dalam permasalahan ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَافِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Terima kasih Allah, panduan Allah beri untuk kehidupan kita. Kita nasib baik ada Allah. Terima kasihlah tuan-tuan kerana sampai ke tarikh hari ini diri saya dan tuan-tuan masih memilih jalan hidup Islam. Saya ucapkan tahniah. Kerana ada orang dah dulu pilih kapitalis, tapi tuan-tuan tak pilih kapitalis. Terima kasih tuan-tuan tak pilih komunis, kan? Tak pilih Zionis, tak pilih kebangsaan, kan? Tak pilih orientalis, tapi pilih Islam. Tuan-tuan tak pilih semua tu. Tak pilih harmonis, kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, masih kekal. Terima kasih. Menerima Islam. Saya ucapkan tahniah dan syabat. Jadi saya dan kita semua, mudah-mudahan kita bersama juga sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Sungguh tuan-tuan, kita ada panduan dari Allah, bukan panduan daripada hawa nafsu. Tengok Allah Taala sebut. Dan wanita-wanita yang kamu bimbangkan mereka menderhaka. Rasa senok dadu. Takhafuna nusyuzah. Rasa senok dadu. Dia asyik lawan. Dia cakap aku. Aku nak nikah bukan senang cari duit berapa lama. Aku posa nak menang ke dia tu 15 ribu. Apa? Ini dia buat perangai pula dah. Dia tegur orang dia dah. Kalau baru nikah 2 tahun kan. Dia buat perangai Allah. Nak senang nak nikah lain. Sebab tu dia tak nikah banyak. Tak ada duit. Oh, teruk. Tuan-tuan, rahmatullah. Nak mudah sebab aku cari hak umur bawah 2 tahun. Tapi belum. Tiba-tiba tu buat perangai ni. Tuhan sebut ni. Walati takhafuna nusyuzahuna. Senok dah ada rasa. Nak terus hidup payah pun. Okay? Bimbang mereka ni menderhaka. Maka hendaklah kamu menasihati mereka. Tidakkah kita cuba nasihat? Bukan cuba nasihat sungguh lah. Ini suami ingat dah masa kita nak kenal dulu maknya. Sebenarnya aku, dia menjawab aku bukan ada hati kat hang. Saya memang mokok kok. Hang pandai dia boleh mokok aku. Itu dah letih. Dah lah kita pergi Mina tu kena 12 ribu. Allah, jangan lah. Ya, ada anak perempuan belakang kan. Nasihat ke anak perempuan janganlah sampai mulut kelabak. Tak letih kan. Sian orang lelaki. Dan saya mesti bela orang lelaki kan. Dan pisahkanlah diri kamu dari tempat tidur mereka. Pisahkan diri daripada tempat tidur. Zaman dulu agak muda. Agak perempuan tu agak takut kalau kita pisah tempat tidur.
Cuma situasi hari ini ni kalau bisa tempat tidur. Allah. Saya tak tidur dengan you 10 tahun saya tak heran. Ha, dia buat. Kenapa kau nak berkenal begitu? Sari panggil apa nak? Dia panggil orang tak apa dia ada. Kenapa aku nak berkenal begitu? Nangis tak berlaku membujang lah. Ini saja cerita masyarakat ni. Janganlah kamu melakukan penganiayaan ke atas mereka baik apapun. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Jangan buat sampai inai. Nasihat bisa tempat tidur. Jangan menginai. Sungguh kuat. Ha, ini pun sungguh betul. Hak ni mukjizat kuat. Kehak juga. Hasil kita tadi 4 tahun. Dia juga dah dengan bini pertama ni dulu. Dah ada lah bini pertama. Bini pertama yang buat perangai. Ini bini kedua pun buat perangai juga. Nasib dia lah tu dia nak cerita sangat ke ustaz. Ini bini pertama dia dah menikah dua lelaki lah. Dia tunjuk ustaz. Tapi bini saya tu orang lelaki lain. Tunjuk. Alangkah bahagianya kalau boleh dapat duduk dengan abang seperti dulu. Bini dia pertama. Sebab apa? Sebab dia ikut. Dia tak menginai. Dia menikah dengan siapa? Saya kata, saya tepuk bahawa dia, mu sabar. Dia kata, aku stand error lah. Mu sabar semua. Dia mu sabar. Dia kata dia. Saya, ustaz ni, saya hari malam jumpa ustaz ni. Saya buat barang teruk ni. Saya ingatkan ini kali-kali yang ke berapa ratus saya kenal lah. Tahu lah. Selama 4 tahun tu. Saya kata, mu boleh sabar. Rupuk, tengok-tengok mu. Isteri yang bekas hasil lama apa semua sekali begitu begini. Atau biasa dia kenal lah. Sebab apa? Sebab dia tak pernah kena inai. Kita cuma kita sabar. Ya. Boleh. Masalah nak menikah dia pun teruk. Baik nak terai-terai nak menikah lain pun teruk. Sebab itu Syekh Nuruddin pesan kami masa pergi haji. Dia pesan sangat-sangat. Dia tahu banyak orang pergi ke Jabal Rahmah dia kata. Siap tulis nama orang hadir nak di batu. Doa, ya Allah berikanlah aku isteri yang solehah. Ya Allah berikanlah aku isteri. Dia kata tak boleh, rugi macam tu. Kami kata, ya Allah minta nak isteri solehah dia tak beri. Itu pasal apa Syekh? Dalam hujung boleh cerita. Dia kata kau pergi atas tu, pergi minta, ya Allah datangkan aku isteri yang solehah. Biar hak solehah kau cari kita. Bukan senang nak cari zaman sekarang. Bersyarat kita ni kena solehlah. Lah. Dia pesan kita kan, biar solehah kau cari kita. Itu kan tentang rahmat Allah. Nak berhenti, tak berhenti lagi. Tentang rahmat Allah sekalian. Boleh? Ini doa yang gitu. Biar dapat solehah. Syarat kita nak yang solehah, kita kena soleh. Kalau kita hanya makleh, dapat leha, kena tipu. Tipah ke tipu. Gitu. Yang lain dapat. Tentang rahmat Allah. Syarat kita kena soleh. InsyaAllah dia bagi yang solehah. Ini tak ada apa mengorak tu dia dalam Facebook ni tu dia orang eh. Dalam WhatsApp ni WhatsApp perempuan pukul 3 pagi tak tidur lagi. Soleh kotor-kotor. Lepas tu nak bagi cerita kat ustaz saya nak tanya tak tolong ustaz saya. Dia tengok muka saya buat macam tu. Nak ikut ustaz dia menjadi molek. Sebab semua ada orang-orang perempuan yang kena tengok. Dia ayah-ayah jaga ke saya banyak kata kena ada juga telefon ustaz tolong cari jodoh anak saya ada juga kan tengok perempuan tu naik ingatkan ustaz boleh jadi menantu saya sekarang apa lah dia suruh kita cari Allah sana-sana sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar dan sekiranya kamu tengok berhujung ajak Tuhan tu aliyat jangan kamu nak bergurau-gurau sangat tinggi pada kamu tu wahai suami ialah Allah. Besar daripada kuasa kamu tu wahai suami ialah Allah. Jangan nak inai dia walaupun nak marah bagaimana. Dan sekiranya kamu rasa bimbang akan berlakunya perpecahan dan perceraian di antara keduanya, maka hendaklah kamu memilih penguasa dari pihak suami dan penguasa dari pihak isteri. Jika seraya kedua-duanya penguasa ini mahukan perdamaian di antara suami isteri itu, nescaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Itu syarat. Cari orang tengok yang memang boleh bantu bagi nasihat konsulit yang boleh menyebabkan boleh bersatu balik. Jangan mencari penasihat yang mengapi-apikan lagi. Bila mana cari penasihat yang nak menyatukan semula bagi elok balik, di situ Allah jamin aku akan beri taufik bagi pelincir untuk laksanakan. Tapi kalau mencari hak ini, tak ada. Itu syarat ini ayat Allah.
Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha alimat khabira. Alimat khabira. Itu homework pada tuan-tuan semua. Saya letih lah. Nanti kita. Kenapa hujung ayat itu? Alimat khabira. Kita terjemah Maha mengetahui dan Maha tahu. Mana ni? Apa beza Maha mengetahui, Maha tahu? Itu your homework. Balik. Tak kira tua, tak kira muda. Bulan depan tanya, tak boleh pun buat rotan. Tembak tak apa kata. Nanti marah buat pemula. Nah, saya pun nak tanda ni. Saya tulis sini. Nak tanya. Okey. Apa rahsia? Okey, apa rahsia? Allah Ta'ala buat ayat ni hujung ni aliman khabira. Maha mengetahui, Maha tahu. Apa beza antara alim dan khabir? Itu sifat Allah. Tuan-tuan kalau terbalik tak cari, itu tanda tahu mana kenal Allah Ta'ala. Balik cari. Tanya untuk guru lain begitu, begini. Segenap tanda ayat ini surah An-Nisa ayat 34-35. Ayat 35 tu hujung begitu. Okey. Saya pun nak study juga tu, saya buat homework tu. Untuk saya dan kita semua. Kenapa ayat ini tentang bab nak jadi bercerai, tentang bab nak jadi bergaduh. Suami isteri cari penyelesaian ni, Allah hujungkan ayatnya aliman khabira. Apa rahsianya? Kenapa tak kata Allahu sami'un alimnya? Maha mendengar lagi maha mengetahui. Tetapi Tuhan kata aliman. Dalam keadaan sentiasa maha tahu, maha mengetahui Allah. Dalam keadaan sentiasa maha tahu Allah Ta'ala. Kenapa? Dalam hak keluarga yang gini-gini. Jadi maknanya Allah nak suruh kita sandar ke dia. Tahu, Tuhan tahu kita senang hati. Tuhan tahu kita berasa ish. Macam-macam ish kita tu, kita ada Allah. Kenapa dia sandarkan dua sifat dia di sini? Kita bulan lepas saya tak ulang lah, saya sebut je. Saya nak tajuk tajuk baru lah. Bila talak itu dibolehkan, itu tajuk baru kita tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, Alhamdulillah, kalau dia orang rasa nak cerdik, nak alim, nak dekat Allah Ta'ala, balik cari apa rahsia. Okay? Rahsia Melayunya, Ibnu Kathir tak tahu apa ada lah jenis itu. Mungkin dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Azhar atau Amka ada sikit pula Melayu lah. Ibn Al-Rahman tak ada. Harap banyak lah. Tangkih Watan Mir, tafsir Munir, dia ada cerita kadang-kadang terlebih rahsia kenapa dua sifat ini dekat. Okay, Allah.